Usus yang sihat adalah kunci kesihatan. Kepanjangan usus adalah 6 kali ganda ketinggian kita. Malah, usus kita berlipat-lipat, berkedut-kedut dan setiap kedutan berukuran 0.5 inci. Selain daripada penghadaman dan penyerapan, usus kita juga berperanan penting dalam menyingkirkan toksin. Walau bagaimanapun, masyarakat kini sering makan di luar. Malah, pengambilan tinggi makanan proses, daging dan ubatan serta kurang bersenam sudah menjadi kebiasaan. Semua ini sering mendatangkan masalah kepada usus seperti kembung perut, flora usus yang tidak seimbang, peristaltik yang lemah, kekerasan najis, sembelit dan sebagainya. Walaupun kita membuang air besar setiap hari, masih ada sisa makanan yang tertinggal pada kedutan usus. Sisa ini akan menapai, mengurai dan mengeras, lalu membentuk koprostasis berwarna hitam seberat 3 hingga 5 kilogram yang akan melekat pada dinding usus. Kekerasannya menyerupai tayar dan beransur-ansur menghakis usus kita. Koprostasis akan melekat pada dinding usus. Koprostasis diserap oleh mukosa usus, kemudian diangkut semula ke hati dan menyebabkan fungsi detoksifikasi merosot. Metabolisme sel terganggu. Ketoksikan terjadi. Makanan separa cerna dan tertinggal dalam usus akan menjejaskan kesihatan dan berkemungkinan menghasilkan 22 jenis bahan bertoksik. Dalam satu kajian, seekor tikus mati serta-merta selepas disuntik dengan najis yang dibiarkan selama 3 hari. Koprostasis ialah punca utama pelbagai jenis penyakit. Menurut laporan pakar perubatan Amerika Syarikat, daripada lebih 20,000 orang pesakit yang telah dibedah siasat, tiada seorang pun yang mempunyai usus sihat. Kanser kolorektal berada di tangga ketiga penyebab kematian kanser di seluruh dunia. Terdapat pelbagai cara untuk membersihkan usus. Dua cara yang paling biasa adalah enema, pengaliran cecair melalui dubur untuk membersihkan rektum serta membantu menyikirkan najis dan gas. Ubat julap, merangsang saraf usus untuk mendorong gerakan peristaltik yang kuat. Formulasi eksklusif pembersih usus dengan bahan-bahan semula jadi, laktosa serta galakto-oligosakarida GOS dicampur dengan serbuk soya yang membantu menyikirkan toksin dalam usus dengan berkesan. 3 langkah penjagaan kesihatan usus. Perkumuhan, pemulihan, pelarasan. Langkah 1, perkumuhan najis degil. Bakteria usus menapaikan laktosa. Ini menghasilkan karbon dioksida dan menegangkan lipatan dinding usus dan seterusnya mengumuhkan koprostasis. Nisbah ideal bagi bakteria baik dan bakteria buruk di dalam usus adalah 80:20. Tingginya bilangan bakteria buruk boleh menghasilkan bahan-bahan karsinogenik, cenderung mengakibatkan peradangan dan mempercepatkan penuaan. Langkah 2, pemulihan keseimbangan flora usus. GOS adalah sumber makanan kepada bakteria baik dan ini membantu mengembalikan keseimbangan flora usus serta menggalakkan penyerapan nutrien dalam usus. Langkah 3, pelarasan pergerakan usus. Metabolisme bakteria usus akan menghasilkan metabolit soya. Ianya membantu merangsang saraf dinding usus untuk meningkatkan peristaltik dan menggalakkan perkumuhan usus yang terkawal. Penyelidikan mendapati bahawa formulasi laktosa, GOS dan metabolit soya membantu untuk meningkatkan pergerakan usus sebanyak 65% selepas 4 minggu. 2. Meningkatkan bakteria baik sebanyak 35% dan mengurangkan bakteria buruk sebanyak 26% selepas 4 minggu. 3. Mengurangkan bahan-bahan toksik sehingga 25% selepas 4 minggu. 4. Mengurangkan tahap gula darah sebanyak 22% dalam 8 minggu. 5. Mengurangkan tahap kepekatan trigliserida darah sebanyak 26% dalam 8 minggu. Formulasi laktosa, GOS dan metabolit soya adalah pembersih usus semula jadi yang dihasilkan dengan piawaian GMP kebersihan dan melalui penyelidikan untuk menguji tahap keberkesanannya. Produk ini disahkan halal. Sihatkan usus anda untuk memanjangkan usia anda.